Dan di 0315 Bintang Letkol Infanteri Ari Suseno panen perdana jagung di tanah ketahanan pangan Korem 033 Wirapratama dan Kodim 0315 Bintang di Domba Tanjung Pinang. Anggota Makorem dan jajaran berupaya untuk memanfaatkan lahan kosong dan berboksit menjadi lahan pertanian yang produktif. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0315 Bintan Letkol Infanteri Ari Suseno menjelaskan bahwa kebun jagung adalah memanfaatkan lahan kosong dan berboksit. Selanjutnya, anggota Makorem dan jajaran telah berupaya untuk bagaimana agar lokasi menjadi lahan pertanian yang produktif. Korem dan Kodim 0315 Bintan bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanam jagung. Di mana jagung adalah suatu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi selain untuk pangan juga pakan. Hasil panen perdana penanaman jagung di tanah ketahanan Kodim 0315 Bintan, hasilnya cukup memuaskan dan dapat menunjang motivasi penanaman jagung dengan luas 80 hektar yang akan datang. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus untuk jumpa kita edisi hari ini. Saya bisa terima kasih untuk sempat berjumpa semua undur di hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam.